Okay, hello guys. Dah habis program. Oh, kejap. Repair lens dulu. Agak berkabus sekejap eh. Hello guys. Habis sudah program. Carnival orang asli. 2 hari bulan Julai. Aku nak tengok, tadi tak berkesempatan nak tengok apa ni? Mural. Tapi masih dalam proses lah. So aku nak pergi tengok. Ada yang dah cantik dicat macam ni. So kita tengok. Alright. Jom. Okay, ini yang dah dilukis oleh Syak tadi. Ya, yeah, cantik eh. Ya, yeah, okay. Ni Mak Minah eh? Ini Mak Minah. Legend lah untuk di KKB ni sebab Mak Minah ni dah mendiang dah. Gendui Mak Minah ni. Berasal daripada Kampung Pertak. Legend lah sebab muzik dia menjadi ikon lah. Ikon untuk seluruh kaum temuan. Sebab muzik Mak Minah inilah yang apa ni, hingga ke peringkat dunia lah dalam World Music Festival ya. Ni antara yang sempat, masih lagi belum siap sepenuhnya, tapi dah mula dilukis lah. Oh, memang cantik. Ni baru sketch awal. Tunggu dulu. Nanti akan dibuat lah. Rasanya Syak dah balik kot. Yang ada ni buat apa ya? Ni Syak juga? Syak juga. Baik. Wah. Satu sejarah lah. Ini yang dilukis oleh rakan-rakan penggiat daripada Kuala Kelubu eh. Ni Vicky. Chinese lah. Dia buat. Betul. Masih sketch lagi lah. So ada lagi yang masih lagi abang-abang kita ni. Masih lagi buat. Daripada mana abang? Boleh memang dari sini ke? Atau macam mana? Dari Rawang. So memang join sekali untuk ni. So nak memang siapkan hari ni ke atau macam mana? So just sampai. Ya. Yeah. Saya siap ini lah. Siap ini juga eh? Wow. So Ayi. Okay. Semua dari Rawang? Daripada mana Ayi tu? Uluyam. Okay. Sebelum ni abang buat kat mana? Banyak? Dia kat sini belakang. Oh ya? Yeah. Oh okay. Belakang ni. Alright. Jadi nanti kita lepas ni kita akan pergi akan datang balik lah. Nak tengok progress. So dah. Ibu view tu. Ini saya masuk dekat saya punya channel lah. Asyik FM ada, saya pun ada sendiri pun ada juga. Abang satu subscriber. Ya. Harap. Abang ada channel? Channel tak ada. Okay. IG je. Tongkang.art. Yang air. Oh, abang buat ni. Oh. So abang buat dulu dekat kertas eh. Abang sketch sendiri design dia macam tu. Alright. Kena boleh dapat idea ni. Design dia boleh ke? Okay. Design. Okay. Oh, ya. Betul tu. Maksudnya? Ni tema orang asli ni. Iyalah. Betul. Lorong satu lorong ni. Dengan orang asli dengan Tapi dia memang nak buat setiap lorong ke? Untuk yang lain-lain punya ada ke? Ke memang memang dia ada plan akan datang kan? Sebab banyak yang apa kawasan bandar-bandar yang bangunan lama old school ni kan. Dia buat macam ni. Cantik lah. Yang saya pernah pergi kat Keluang. Laman budaya Keluang. Tapi memang panjang. Memang dia cantik lah dia buat. Tapi dia clean lah. Dia bersihkan semua ni. Nampak clean lah. Cantik lah. Kalau buat balik dia punya longkang-longkang kan. Betul. Uncle. Apa bisnes Uncle kat dalam? Bisnes apa? Kedai runcit eh? Bukan? Kedai palang-palang makanan. Iya ke? Rayon makanan. Okay. Rayon makanan. Penatok. Oi, tapi itu bukan farmasi ah. Ada tarik kasi orang senang, orang cari jadi ah. Sensei. Bukan sensei. Bukan. Kedai dulu lama punya. Okay. Lama punya itu
atau 80 tahun tu yang iyalah, punya iyalah. Itu kata ya, bukan keras kelang. Ah, cengkeh macam dulu punya lama pisah punya lah. Saya punya bapak itu dia macam lah. Nyata punya, bukan sekarang macam. Iyalah. Saya tutup. Okey. Okay. Dah 80 umur. 80, okey lah. Masih lagi, kuat lagi. Terlalu sakit. Okey lah, uncle mungkin ada minum apa Chinese punya herbal herbs. Ada. So nanti kita tengok progress dia kalau dah siap macam mana. Start pukul berapa tadi buat dia, bang? Siapa? Saya pukul apa tadi ya? Berdua. Tapi mesti ada kos macam ni, kos dia mesti tengok semua pakai gunakan Jotun punya ni kan. Dia orang ada sediakan cat. Oh, dia sediakan cat. Sediakan cat. Cantik. Menarik, cantik. Belum siap lagi sebenarnya. Nanti kalau dah siap, kita akan datang balik ke sini lah. Memang pihak penganjur pun minta kita datang untuk tengok keadaan sebelum dan selepas. Jom, tengok lagi. Ni siapa yang buat? Syak ke? Bukan. He arts studio. Nash art. Ini dari Periuk. Ya. Ini Periuk Kera. Ini lagi sabuk sudah siap. Ah, cantik ah. Ini sudah siap lah, sudah siap. Sudah lagi ini kau satu. Itulah Periuk Kera. Oh, dia pun cantik. Bangunan yang ada nilai sejarah lah, historik ataupun ada nilai sejarah. Oi, Bung Mapati pun tengok lukisan-lukisan. Okey, terima kasih guys pada yang menonton. Nanti kita akan tengok lah kalau ada episod yang seterusnya untuk perkembangan lorong ni, untuk kita tunjukkan progres yang dah siap lah. Syak pun baru siap, just sketch sikit-sikit. Dah siap, nanti kita tengok macam mana. Okey. Juga. Tak tahu lah mana dia. Yeah. Dari mana kan? Ambil apa? Tak, baru lepas minum. Oh, minum sana. Tengok arah barang ada tong kampak. Oh. Okeylah, okey. Ha. Jom kau bincang. Ah.